Hai guys, balik lagi ke Borussia Mönchengladbach Career Mode dan ini adalah episode ke-16 kita. Cari lihat league table-nya, sekarang kita masih aman di posisi ke-4 dan beda 3 poin doang sama Eintracht Frankfurt yang ada di bawah kita di posisi ke-5. Jadi sekarang kita bakal lihat objektif kita buat musim ini itu kita harus ada di posisi 4 besar, qualify for the Champions League musim depan. Dan saat ini kita masih on target tapi pastinya berbahaya banget karena masih lumayan banyak laga kita di sisa musim ini dan lawan kita sebenarnya bisa dibilang cukup berat. Nanti kita bakal masih ada pertandingan lawan Bayern Munich, terus juga Leverkusen kalau nggak salah. Tapi pasti kita bakal fokus dulu ke pertandingan sekarang, pertandingan lawan Ingolstadt. Dan untuk pertandingan kali ini gue bakal pakai second team, istirahatin first team gue. Karena kita kalau nggak salah di beberapa hari kemudian bakal ada pertandingan lagi Bundesliga, jadi jadwal kita pasti padat banget di akhir musim ini dan kita memang harus konsisten. Jadi second team ini bakal gue modify sedikit biar kita masih punya squad yang kuat. Saya lihat nama-nama kayak Grand Chaka masih gue masukin ke lineup. Main away di kandang Ingolstadt. Dan cuacanya kurang bagus di malam hari ini, hujan deras. Sebenarnya kita ada di posisi ke-4, sekarang beda 5 poin sama Leverkusen di posisi ke-3. Dan posisi ke-2 ada Wolfsburg dan Bayern Munich pastinya yang benar-benar udah gak kejar posisi pertama. Dan performa kita juga emang lagi gak bagus. Kita kalah di pertandingan sebelum ini dari Hertha Berlin. Masih kita harus bounce back dan 3 poin adalah harga mati. Dan lawan kita yang gol satu worst defensive club. Jadi pastinya ini hal yang bagus buat kita, karena striker-striker kita butuh banget nyetak gol kalau misalnya kita mau menang. Yap, dan kick off pertama udah dimulai. Ingolstadt lawan Borussia Mönchengladbach. Butner juga ada di left back. Stranzo Dominguez main di posisi center back dan Trust masih di right back. Butner sekarang hasil waktu beberapa main Butner. Nico Schulz. Dan Schulz yang coba crossing dan sekarang kesempatan Alexander Butner. Sayang banget tendangan volleynya tadi dari back kiri kita yang overlap. Caka sekarang ke Rafael. Rafael sekarang ada Mahmud Daud dan yes, 1-0. Borussia Mönchengladbach memimpin di kandang Ingolstadt. Gerakan yang bagus dari Mahmud Daud, bisa lihat 1-2 sama Xhaka tadi. Xhaka kasih ke Rafael dan Rafael balikin lagi ke Daud, pemain yang memulai semua gerakan ini dan finish dari kiri. Terarah dan gak gitu kencang tapi pastinya itu bisa cukup buat cetak gol pembuka di pertandingan ini. Mahmud Daud 1-0 buat Borussia Mönchengladbach. Gol di menit ke-19, tentu gol ketiga Daud di musim ini. Pasti bagus banget buat central defensive mid kita. Skull sekarang berhasil lebut bola dari defense mereka dan sayangnya masih ada Nylan tadi yang berhasil blok bola. Sempat ada emas tadi buat Nico Skull buat nyetak gol dan itu dia halftime. Kita berhasil unggul 1-0 di babak pertama ini. Lewat gol dari Mahmud Daud tadi. Harus tambah gol sih, kalau enggak bahaya banget. Di akhir-akhir pertandingan mereka bisa banget nyetak gol nanti. Jadi pasti kita harus tetap meningkatin form kita di babak kedua. Goal start sekarang mulai keluar nyerang. Lucky, aduh anjir. Penalti. Gua enggak lihat sesumpah itu kenapa Dominguez. Anjir kacau banget sih sumpah itu orang, padahal yang nyamperin gila. Lucky sekarang bakal ngambil penalti. Sommer ayo, aduh. Gol buat Ingolstadt dan bener aja yang tadi gue ngomong, mereka bisa waktu-waktu nyetak gol. Dan mereka nyetak gol dari titik putih satu sama. Ingolstadt berhasil nyamain kedudukan babak kedua dan masih sisa 30 menit sebenarnya buat kita nyetak gol lagi buat
dua keunggulan, tapi pastinya nggak bakal semudah itu. Terus sebelumnya gue bakal ganti pemain dulu kan yang udah waktunya. Jadi ya, Matthew Lecky yang berhasil nyetak gol penyama kedudukan buat tim tuan rumah, dan pergantian pemain pasti harus dilakukan banget. Karena nama-nama kayak Rafael dan Hugo Shaka tuh harus diistirahatin buat pertandingan selanjutnya yang lebih penting. Bukan lebih penting, maksudnya lawan lebih berat. Pertandingan Bundesliga semua sama penting ya. Bakal masukin Nabi. Ini kita udah ada di ujung pertandingan, dan seperti kita bakal gagal meraih 3 poin penuh, dan benar aja gak ada kesempatan begitu berarti tadi di sisa 30 menit terakhir, dan kita harus drop 2 poin di kandang Ingolstadt. Hasil yang benar-benar kurang bagus buat Borussia Mönchengladbach, karena pastinya kita sekarang bisa kejar sama Frankfurt yang ada di bawah kita. Kalau mereka menang berarti perbedaannya cuma bakal jadi 1 poin doang, karena itu cuma bisa meraih 1 poin pertandingan ini. Dan ini pasti berbahaya karena lawan tim yang rekor kebobolannya terparah di Bundesliga, kita gagal nyetak banyak gol, kita berhasil nyetak 1 gol, dan bahkan kita dibobol lewat penalti tadi. Gimana nanti kalau kita lawan tim-tim kayak Bayern Munich dan juga Leverkusen tuh kiamat sih, Rip. Dan coba kita lihat, nah bener kan, 3 hari kemudian kita lawan Schalke, anjir, udah mulai lawan salah satu lawan berat, dan kita main away lagi. Aduh, Frankfurt berhasil menang gak tuh? Oh, mereka gagal menang, tapi ada Köln yang nyusul, jadi di bawah kita sekarang Köln. Beda 3 poin masih. Tapi pastinya kita benar-benar bahaya banget, anjir, posisi kita. Ya, Köln sama Hamburg yang ada di 41 poin, dan kita ada di 44 poin. Jadi kalau kita kalah di pertandingan ini, pastinya posisi kita bakal tergeser oleh salah satu tim itu. Gawat banget, kita main away lagi. Dan Schalke tuh salah satu lawan terberat di Bundesliga musim ini. Bisa dilihat, main-main kita banyak banget yang gak fit, karena dalam 4 hari kita main 2 pertandingan. 3 hari lalu kita baru main. Rasanya itu bukan hal yang bagus. Yap, kita ada di Veltins Arena di kandang Schalke. Dan benar-benar gue berharap itu 1 poin, karena kalau kita dapat 1 poin di pertandingan ini, kita bakal tetap bisa ngejaga jarak kita dengan 2 tim yang ada di bawah kita. Kalau mereka menang, bisa lihat Frankfurt dan juga Köln, dan juga Hamburg, berarti 3 tim bahkan yang ada di bawah kita, bedanya 3 poin doang. Jadi kalau misalnya kita kalah, bakal ada 3 tim yang ngincer posisi kita. Sedangkan kalau kita seri atau menang, berarti kita masih aman di atas mereka. Dan Di Santo adalah salah satu gol top skor di Bundesliga, posisi kelima striker mereka, dan berbahaya banget pastinya. Kita harus benar-benar ngejaga dia. Bagi mereka main di kandang, lineup dari Schalke pasti ada Ralf Farman, Neustadter, Matip, Gaze, Hogger, Sidney Sam, dan Goreska, Leroy Sané, dan juga Di Santo striker mereka. Leroy Sané salah satu pemain muda yang rising star, yang mulai naik daun di musim ini. Dan di lineup kita first team yang gue mainin di pertandingan kali ini, pasti walaupun Xhaka dan Rafael udah main, dan juga Butner udah main pertandingan sebelumnya, tapi pasti gue masih tetap percayain starting lineup ke mereka. Jadi ya, Farman, kiper yang bagus banget sebenarnya. Dan babak pertama udah dimulai di Veltins Arena. Kita lawan Schalke, tuan rumah. Schalke sekarang, itu dia Sané, yang muda mereka tadi. Ini Xhaka yang gagal tadi. Anjir, Goretzka passingnya Sam ke Di Santo, dan anjir, ini gol pertama buat mereka. Bener banget kan, Di Santo yang dari gue udah bilang salah satu top skor di Bundesliga. Dan lihat, karena kesalahan passing tadi Goretzka, bener-bener back heel-nya bagus banget. Dan itu gol yang luar biasa cepat, counter dari mereka bener-bener gak main-main ngerinya. Hanya dengan 1-2 sentuhan, mereka bisa passing-passing ke depan, dan finishing Di Santo, dan gak diragukan lagi.
salah satu striker terbaik di Bundesliga dan berhasil membobol gawang Sommer di pertandingan ini. 9 gol dicetak di Santo di Bundesliga musim ini. Lagi-lagi crossing dan foul yang terpaksa harus dilakukan oleh Andre Han yang turun ikut membantu defensif karena emang kita benar-benar diserang terus. Schalke sekarang dapat kesempatan emas dari free kick. Free kick berhasil digagalin tadi. Butner ke Patrick Herman sekarang. Terus ada kesempatan buat counter. Butner, Harrison Reed, Herman passing ke Rafael tapi masih gagal. Patrick Herman sekarang. Masih Herman, kesempatan emas, anjir. Tiang luar, sayang banget kesempatan dari Patrick Herman tadi. Tendangan keras kaki kiri tapi masih gagal nyetak gol dia. Kurang beruntung. Herman lagi sekarang. Herman passing ke dalam ada Rafael. Rafael coba shooting dan shooting keduanya pelan tadi difraktif juga dan berhasil ditip keluar sama Ralf Farman. Oh bukan difraktif tapi emang volleynya kurang sempurna dari Rafael dan gampangnya buat Farman. Corner yang kurang bagus tadi sundulannya dan kayaknya itu bakal jadi akhir dari babak pertama. Yap. Masih ketinggalan 1-0 di Veltins Arena. Dan Schalke. Golir di Santo tadi yang jadi perbedaan di babak pertama ini. Jadi ya, dari satu shotnya dia berhasil nyetak gol. Bahaya banget main satu itu. Ini dari masuk babak kedua sekarang. Rafael passing ke Granit Xhaka. Anjir, Farman. Kesempatan emas di awal babak kedua. Granit Xhaka tadi yang tinggal kosong banget kebuka atau lawan satu sama Farman tapi volleynya tadi masih pelan banget. Coba ngarahin bola ke pojok tapi gampang buat Farman dan corner. Rafael coba sundul dan aduh masih tipis melebar. Hazard yang frustasi karena emang kesempatan kita lumayan banyak sebenarnya sejak mereka nyetak gol tapi nggak ada yang bisa benar-benar jadi gol. Lagi sekarang Borussia Mönchengladbach dan kartu kuning buat main mereka guys karena juga Xhaka tadi dan lihat aja stamina Hazard, Xhaka dan juga Reed benar-benar habis banget karena emang lini tengah itu jadi medan tempur paling berat buat main-main kita. Dan gue masukin Mick Johnson dan juga Kansa yang asli center back, gue masih main di defensive mid dan gol kedua mereka dari lawan Goretzka. Goretzka sama free kick dan itu bisa jadi gol yang mengakhiri pertandingan ini, game over karena emang free kick Leroy Sané tadi bagus banget umpan ke dalam dan aduh itu siapa back kita anjir yang bukan Janske, gila itu harus Janske yang menjaga dia anjir. Siapa? Kansa kalau gak salah ya, salah satu center back muda kita yang gue pasang jadi central defensive mid malah bawa petaka. Gagal jaga lawan Goretzka dan dia berhasil dengan gampangnya nyundul. Tetap susah sedikit pun dan lagi-lagi anjir Sommer masih berhasil jaga gawang kita dari kebobolan gol ketiga di pertandingan ini. Dan jadi pretty much kalah 2-0 dan gak ada waktu sisa lagi ya. Itu dia full time dan kita harus terima kekalahan 2-0 dari Schalke di kandang mereka. Kacau, berarti emang sekarang posisi kita entah ada salah satu dari 3 tim itu yang berhasil menang, mereka bakal geser kita di posisi keempat. Dan ini bukan hal yang bagus pastinya karena lawan kita bakal semakin berat ke depannya. Hasil yang benar-benar mengecewakan, dua pertandingan yang mengecewakan buat Borussia Mönchengladbach di episode kali ini. Seri tadi di pertandingan pertama kita di episode ini dan lawan Schalke kita harus terima kekalahan 2-0 walaupun shot on target kita sama kayak mereka dan time kita lebih banyak. Kita punya 6 shot tapi pasti masih gagal nyetak gol sama sekali di pertandingan ini. Oh ternyata enggak anjir, kita masih di posisi, oh tapi masih ada Schalke yang belum
main game ke-29 mereka. Jadi kita masih di posisi keempat. Hal yang bagus. Tapi Schalke masih punya one game in hand. Jadi kalau mereka main lagi dan mereka menang, poin mereka bakal sama kayak kita. Dan ada scoring update dari France. Belum tertarik. Kita bakal away lagi ke Hanover. Dan yang selanjutnya lagi-lagi away. Anjir, 3 pertandingan 3 away di episode kali ini. Dan untungnya posisi kita masih aman di posisi keempat. Dan kita masih diberikan kesempatan lagi di pertandingan ini buat dapat poin maksimal. Karena itu benar-benar yang kita butuh di kandang Hanover. Benar-benar sih harus banget menang karena ini pekerjaan gue sebagai manajer on the line. Ini gila. Yap, kita ada di posisi keempat. Masih di posisi keempat, tapi benar-benar posisi kelima, enam dan tujuh itu benar-benar bedanya tipis banget. Jadi posisi kita dalam bahaya. Kalau kita gagal menang sekali lagi, udah kejar pasti. Karena benar-benar di pertandingan sebelum ini tadi, pertandingan lawan Schalke, gue udah benar-benar kira kita udah kejar, tapi masih belum. Hoki kita masih lumayan gede, dan ini line up dari Hanover. Dari Hiroshi Kiyotake di sana. Nah, ini gue gak pernah denger aja namanya. Singkat gue dulu, oh iya, Bernardo Bittencourt yang pernah main di Hanover musim lalu, tapi dia musim ini pindah ke mana gue lupa anjir. Pokoknya ini adalah mantan klubnya Bittencourt, salah satu pemain muda di Bundesliga. Di line up kita, starting line up kayak biasa yang gue main di pertandingan ini. Karena emang starting line up kita ini emang yang terbagus, yang bisa formula terbagus yang bisa gue susun. Jadi gue juga gak ngerti kenapa kita gak bisa dapat hasil yang bagus dari line up ini. Karena form kita benar-benar menurun drastis sejak beberapa pertandingan terakhir. Gak soal di episode sebelum ini juga kayaknya kita beberapa kali kalah. Jadi emang bukan form yang bagus buat kita. Hanover sekarang mulai naik. Aduh anjir, berhasil lewatin pertahanan. Anjir, sumpah, bener aja woy. Menit ke-10 mereka nyetak gol, dan itu gol yang luar biasa bagus dari jarak jauh. Anjir, gak sih, gue gak nyangka sih bener-bener. Lihat shootingnya dari situ tay. Dan Sommer bener-bener gak bisa jangka bola. Boom. Bisa apa coba. Tendangan kencang dari luar kotak penalti. Dan bahkan bagi kita gak ada yang nyangka itu bakal menghujam gawang kita. 1-0 buat tim tuan rumah. Lagi-lagi kita harus ketinggalan. Reed sekarang. Jadi Granit Xhaka, Andrehan, bisa ada Christian Trust. Masih ada Trust, tapi aduh, tendangannya masih berhasil di blok dan bola berhasil aman diamanin keluar. Butner sekarang coba over the top ke Patrick Herman. Masih ada Patrick Herman, shooting dan yes. Jadi golnya kedudukan dari Borussia Mönchengladbach di injury time babak pertama. Bagus banget lihat over the top dari Butner. Dan Patrick Herman nyambut bola dengan volley kencang dan gak bisa ditahan kiper mereka. Sebenarnya itu ada deflected juga. Jadi yap, kena salah satu back mereka yang coba menghadang bola, tapi bola malah masuk ke gawang. Dan itu adalah gol penyamuk kedudukan Borussia Mönchengladbach di kandang Hanover. Ya, kedua pertama. Dan Patrick Herman yang nyetak gol. Gol kelapannya di Bundesliga. Masih kita bakal, yap, dengar peluit dan langsung ditiup sama wasitnya. Karena udah di penghujung banget dari babak pertama dan kita sementara imbang satu sama. Masih gol yang bagus banget dari Patrick Herman yang berhasil nyamai kedudukan sebelum waktu berakhir babak pertama. Dan Hazard yang menurut sekarat banget harus diganti. Gue bakal masukin Johnson. Juga Havert Nordveit di posisi central defensive mid. Dan Rafael harus diistirahatin juga. Hanover sekarang yang lagi-lagi menyerang. Anjir, Kiyotake, dan itu adalah gol yang bagus banget. Gol sundulan, diving header, dan mereka berhasil balikin keadaan lagi 2-1. Kacau itu, kenapa anjir tuh sundulan bagus banget sih.
Ngaco sih, lihat diving headernya bener-bener anjir. Aduh. 2-1 buat Hanover. Yang gue bingung kenapa pemain back yang lari di sayap itu gak bisa dihentiin aja. Dan ini dia Hiroshi Kiyotake, atau pemain Jepang yang ada di line up Hanover yang berhasil nyetak gol. Keras sekarang Borussia Mönchengladbach coba menyerang balik. Trust masih masuk kotak penalti, Christian Trust, dan sekarang kesempatan buat Nordfight. Menyamping aja, kesempatan buat nyamain kedudukan. Empat tarik yang bagus banget tadi dari Christian Trust yang overlap ke depan, tapi sayangnya Nordfight masih gagal. Sommer yang salah passing tadi, dan anjing nyaris banget. Sommer yang udah benar-benar enggak tahu kemana keluar dari sarangnya, tapi tunggu tendangan striker mereka masih menyamping, dan Nordfight di kartu kuning sama wasit. Corner mereka. Anjir, tackle, dua kali tackle di dalam kotak penalti tuh. Aduh, ngeri banget dah, untung gak penalti. Kartu kuning buat Patrick Herman. Gak tackle dari belakang juga. Gota lebar ke Andrehan. Si Andrehan, Andrehan coba masuk ke dalam kotak penalti, fake shot. Masih Andrehan shooting ke kiri. Lagi-lagi tipis di samping gawang dari Hanover. Kesempatan yang bagus banget padahal buat Andrehan yang mendudukan, tapi sayang banget kaki kirinya emang gak begitu bagus. Benar-benar menit ke-85 dan Janske yang bisa dilihat maju, ikutan maju ke depan, dan Janske passing ke tengah, ada Hrgota, anjir. Tipis banget Granit Xhaka tadi tendangannya. Deflected ternyata, dan terus di ujung. Tai kalah lagi lawan Hanover, dan benar-benar episode ini benar-benar bopong banget, busuk banget. 3 pertandingan, 2 kekalahan dan 1 hasil seri, benar-benar bukan hasil yang bagus buat Borussia Mönchengladbach sejauh ini di episode ini. Nah, Conje, dan ini dia pemain yang nyetak gol sundulan diving header yang bagus banget tadi. Berhasil balikin keadaan jadi 2-1. Kembali unggul mereka. Dan skor itu bertahan sampai akhir pertandingan. Dan lagi lalu kalah. Dan gue gak tahu sekarang bentuknya itu Bundesliga, table di Bundesliga kayak gimana. Lihat shot kita 10 anjir, masih kagak bisa nyetak gol kedua. Gak ngerti lagi. Dortmund sama Hamburg masih 0-0, dan kita masih ada di posisi keempat. Cuman kayaknya itu kita main di awal banget, jadi tim-tim yang di bawah kita belum pada main, gak tahu. Dan rate naik ke 70 overallnya. Christensen dikit lagi ke 74, dan Hazard yang udah tinggal seperempat jalan naik ke 80. Dan Alvaro Dominguez yang minta dimainin lebih banyak. Sorry banget, mate. Dan selanjutnya itu bakal lawan Hoffenheim. Dan benar aja kita langsung turun ke posisi kelima, anjir. Siapa tuh di posisi keempat? Press con dulu. Modified our team. Kalau nggak salah, con yang ada di posisi kelima, nanti kita bakal lihat. Kita main di kandang akhirnya. Setelah 3 pertandingan kita main away, akhirnya kita balik ke Borussia Park. Dan benar-benar sih gue berharap banget ini bisa jadi pertandingan yang berjalan mulus buat kita dan dapetin 3 poin pastinya dari kandang lawan Hoffenheim. Dan hujan deras lagi-lagi Borussia Park, Jerman lagi dilanda hujan. Dan ini dari tablenya, ya bener, FC Köln yang ada di atas kita. Kita beda 1 poin dari mereka, dan goal difference kita 0, mereka goal difference 5. Jadi pasti kita harus menang poin dari mereka kalau mau rebut posisi 4 itu. Kita gak bisa ngadain goal difference karena kita kalah. Pastinya pertandingan ini sebenarnya winnable banget, benar-benar kita bisa menang. Tapi please banget jangan sampai ada kesalahan konyol kayak pertandingan sebelum-sebelumnya, karena itu ngaco banget. Ya, line up dari Borussia Mönchengladbach. Alvaro Dominguez yang akhirnya gue mainin pertandingan ini buat gantiin Andreas Christensen, karena emang Christensen tuh masih muda banget. Dan berkali-kali gue bilang dari beberapa episode sebelumnya juga, dia
suka nggak konsisten, dan kita butuh banget konsistensi di posisi center back karena itu benar-benar posisi yang paling krusial di tim kita. Dan gue juga mainin Hubbard Nordwright di posisi central defensive mid buat gantiin Harrison Reed yang nggak ngerti gue, cuman dia main bagus tapi gue nggak ngerti, kayak gue nggak bisa get the best out of him. Jadi gue nggak ngerti apakah emang dia posisinya yang salah atau gimana, tapi untuk sementara gue bakal main Nordwright dulu di posisi defensive mid, holding midfield kita. Salah satu main tugas paling berat ngelindungin 4 back sejajar kita. Dan babak pertama udah dimulai di Borussia Park, Borussia Mönchengladbach lawan Hoffenheim. Pasti benar-benar butuh banget 3 poin pertandingan ini. Dan Rafael berhasil intercept tadi sebelum intercept balik lagi, dan Hoffenheim sekarang yang mulai memasuki kotak penalti kita. Anjir passing-passingnya, dan tipis banget shooting tadi dari pemain mereka. Untungnya masih ada Dominguez yang berhasil blok tendangan mereka tadi. Bisa dilihat blok dari Dominguez benar-benar krusial banget, bikin arah bola berubah. Dan lagi-lagi Hoffenheim fall, mereka dapat free kick di posisi yang bagus banget. Eduardo Vargas yang menghadapi bola dan tendangan langsung ternyata anjir Smith. Kira Vargas yang bakal nendang bola dan ternyata Smith, dan itu free kick yang bagus banget. Direct free kick dan 1-0 buat tim tamu. Anjir ngaco banget. Menit ke-27. Bagus free kicknya. Sommer gue rasa rada kaget juga sih itu. Soalnya sebenarnya bolanya gak gitu jauh dan dia bisa ngejangkau, cuman semua orang kiranya Vargas yang bakal ngambil free kick itu, ternyata Smith. Terus tinggal 1-0 di babak pertama ini. Lagi-lagi Hoffenheim, kesempatan emas dan Vargas tadi. Untung tendangannya masih bisa ditepis sama Sommer. Plus 3 injury time. Bagus banget penyelamatan dari Sommer tadi, dan hampir bola ngelawatin tangannya dan masuk, tapi untungnya enggak. Rafael sekarang over the top ke Granit Xhaka. Kesempatan kita masih Granit Xhaka. Xhaka sekarang shooting dan yes. Lagi-lagi gol penyama kedudukan di penghujung babak pertama di injury time. Dan kali ini Granit Xhaka yang berhasil nyetak gol. Individual dribble yang bagus banget dari Granit Xhaka sebelum melepaskan tendangan kaki kiri yang kencang banget. Dan kiper mereka gak ada kesempatan buat jangkau bola. Kencang untuk kaki kiri. Dan kita berhasil nyamain kedudukan sebelum turun minum. Dia Granit Xhaka. Baru 2 gol yang dicetak di musim ini di Bundesliga. Salah satu pemain penting kita. Dan kita kayaknya bakal langsung, yap, dengar peluit dari wasit, dan itu dia halftime. Lagi-lagi satu sama-sama kayak pertandingan sebelumnya, kita berhasil nyetak gol di penghujung babak pertama karena kita ketinggalan lebih dulu. Dan semoga aja endingnya gak kayak pertandingan sebelumnya, karena pertandingan sebelumnya kita kebobolan lagi babak kedua dan kita kalah 2-1. Semua aja gak kayak gitu. Dan sekarang Xhaka, masih Granit Xhaka shooting kaki kanan. Bauman tapi berhasil lepis bola keluar ke corner. Kaki kanan dan kirinya Xhaka benar-benar sama bagusnya. Lihat, kaki kanan juga kencang, tapi kiper mereka masih bagus. Dan pergantian main harus dilakukan. Lagi-lagi Hazard yang harus tarik keluar. Johnson, gue masukin Traore juga buat gantiin Granit Xhaka. Dan Harrison Reed kalau masuk. Kita masih gagal nyetain peluang. Kita di penghujung babak kedua. Kesempatan terakhir Andre Hahn sekarang. Kesempatan, yes. Gol di benar-benar di ujung banget pertandingan. Bahkan injury time-nya cuma 2 menit dan kita udah dari menit ketiga. Gol yang bagus banget dari Andre Hahn. Dan ini pastinya mastiin 3 poin buat Borussia Mönchengladbach pertandingan ini. Ini benar 3 poin yang penting, dan itu gol yang benar-benar penting banget dari Andre Hahn. Kita hampir aja kehabisan waktu tapi tepat di detik-detik terakhir pertandingan Andre Hahn berhasil nyetak gol, dan benar-benar gol pertamanya di Bundesliga. Dan sebenarnya gol yang benar-benar penting banget buat kita karena wasit pasti bakal new peluitnya sekarang juga. Boom, 2-1. Dan benar-benar endingnya berkebalikan sama pertandingan sebelumnya. Akhirnya kita berhasil menang di episode ini. Walaupun kita cuma sekali menang, tapi ini benar-benar 3 poin yang penting banget.
Nah, kita butuh itu buat ngerebut kembali posisi keempat di klasemen sementara di Bundesliga. Dan ini dia pahlawan kita hari ini, Andre Han. Dari one shotnya dia bisa nyetak gol tadi. Dan kredit juga buat main-main kita yang nyiptain ruang buat Andre Han. Dan pastinya Sommer juga yang beberapa kali nyelamatin gawang kita dari kebobolan gol kedua. Jadi overall performa yang bagus dari Borussia Mönchengladbach. Bisa dilihat shot target kita 8, banyak banget dari 11 attempt kita ke gawang. Dan itu jadi hasil yang benar-benar luar biasa penting buat kita. Karena kita sekarang berhasil balik ke posisi keempat dengan 47 poin. Dan Christensen naik ke 74 overallnya. Dapat FD onto defending dan D di key possession. Dan pertandingan selanjutnya benar-benar bakal berat banget lawan puncak klasemen sementara Bayern Munich yang ada di poin 77. Beda 30 poin aja sama kita. Cuma beda 3 tempat padahal. Dan FC Köln yang terus nempel kita di posisi bawah kita persis, beda 1 poin doang. Jadi posisi itu juga berbahaya. Dan kayaknya itu aja buat episode kali ini. Episode selanjutnya bakal seru banget, ini kita bakal lawan Bayern Munich. Dan jangan lupa buat like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye.